Matilah, aku sudah kena gigi nyamuk Aedes. Naika, cepat call ambulance. Kenapa, Naika? Matilah, aku sudah kena gigi nyamuk Aedes. Tidak, sabar. Waktu itu nyamuk Aedes ialah antara jam 5.30 pagi hingga jam 7.30 pagi tau. Dan antara jam 5.30 petang hingga 7.30 malam. Tetapi ia boleh aktif menggigit pada waktu lain sekiranya cuaca persekitaran menyamai waktu aktifnya, iaitu suhu kurang daripada 28 darjah Celsius. Emilia, apa tu demam tinggi? Demam tinggi adalah sejenis penyakit tau. Jangkitan virus yang merebak melalui jangkitan nyamuk Aedes, lagi-lagi Aedes aegypti yang telah dijangkiti. Terdapat 4 jenis virus yang boleh menyebabkan demam tinggi. Ialah D1, D2, D3 dan D4. Jangkitan oleh salah satu virus akan memberikan imuniti terhadap virus jenis itu sahaja. Jika individu tinggal di kawasan jangkitan dengue, mereka boleh dijangkiti tau lebih dari sekali seumur hidupnya. Macam mana kalau aku tahu kalau aku tu kena demam dengue? Senang saja. Sakit tu aku mengalami tanda-tanda dan gejala lepas dari malam hari gigitan nyamuk tajam, dan panas, sakit kepala, sakit tulang belakang, sakit sendi, sakit loya dan muntah, sakit biji mata, akhirnya ruam. Tu je. Emilia, macam mana jika tidak dirawat? Demam dengue terdiri daripada demam dengue biasa atau demam dengue berdarah yang boleh membawa maut. Demam dengue berdarah mempunyai tanda-tanda di atas dan juga pendarahan seperti mudah lebam, pendarahan di bawah kulit, pada hidung atau busa. Ia boleh diikuti dengan pendarahan seluruh badan yang juga membawa maut. Apakah rawatan untuk demam dengue? Masih tiada rawatan khas untuk demam dengue. Pesakitnya mengalami tanda-tanda dan menunjukkan gejala-gejala demam dengue, hendaklah mendapatkan rawatan segera. Pesakit akan diberikan ubat demam dan dinasihatkan berehat serta digalakkan minum air. Pesakit akan dimasukkan ke dalam wad sekiranya disyaki mengidap demam dengue berdarah. Apakah perlu saya lakukan untuk mencegah demam dengue? Terdapat berbagai cara untuk mencegah demam dengue. Pertama, memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk. Membuang bekas yang boleh menakung air. Pastikan tangki air bekas tadahan hujan seharusnya ditutup. Pastikan pasu-pasu bunga dan bekas tadahan dibuang airnya sekurang-kurangnya seminggu sekali. Pastikan saliran atap sentiasa mengalir. Membelah ikan di dalam kolam ikan untuk mengurangkan jentik-jentik. Menggunakan semburan serangga untuk membunuh nyamuk. Mengambil langkah-langkah melindungi diri untuk mengelakkan gigitan nyamuk seperti pastikan tingkap dan pintu sentiasa ditutup. Sapukan ubat penghalau nyamuk pada anggota terdedah kepada gigitan nyamuk. Memakai baju berwarna cerah dan berlengan panjang dan selar panjang sewaktu keluar rumah. Pasangkan ubat lingkaran nyamuk dan ubat nyamuk elektrik di kawasan tertutup. Marilah kita sama-sama mencegah nyamuk Aedes.